Erling Haaland pamer kemesraan bersama sang kekasih Isabel Johansson setelah membawa The Citizen meraup kemenangan di Liga Champions 2023. Hal itu terjadi seusai partai final Liga Champions yang berakhir dengan kemenangan Manchester City melawan Inter Milan. Momen bucin Erling Haaland itu tertangkap kamera tengah mengumbar kemesraannya dengan kekasih Isabel Johansson di tengah-tengah lapangan. Selain tampak berpose bersama kekasihnya Isabel Johansson di hadapan trofi Liga Champions, Haaland dan Isabel juga sempat memamerkan video kemesraan mereka. Dalam video tersebut, tampak Isabel Johansson menutup Haaland dengan sebuah bendera dan kemudian membukanya. Momen tersebut berlangsung di saat City tengah merayakan kemenangan The Citizen di Atatürk Olympic Stadium Istanbul, Turki pada hari Minggu 11 Juni 2023. Lantas video dan foto-foto Haaland bersama Isabel Johansson itu kemudian banyak menarik perhatian masyarakat dunia. Tidak terkecuali bagi para The Citizen di Indonesia, tidak sedikit dari penggemar Manchester City di tanah air juga turut mengomentari hal tersebut. Banyak dari warganet yang memuji dan mendoakan agar kedua pasangan sejoli tersebut semakin langgeng dan bahagia. Seperti yang diketahui, Manchester City menjadi juara Liga Champions 2023 setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Gol tunggal Manchester City di laga ini dicetak oleh Rodri yang menjebol gawang Nerazzurri di menit ke-68. Terdapat banyak peluang lain dari masing-masing tim yang harusnya menjadi sebuah gol. Namun dari sekian banyak peluang tersebut, tidak satu pun yang menyasar ke mulut gawang. Bagi Manchester City, kemenangan ini melengkapi dua trofi mereka yang sebelumnya di musim 2022 dan akhirnya sukses meraih treble winner.